Polres Metro Bekasi Kota yang bekerja sama dengan Kodim 0507 BKS melakukan sosialisasi untuk tidak melakukan aktivitas kumpul-kumpul pada malam minggu. Kegiatan yang diketuai oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Arman melakukan himbauan melalui speaker mobil pengurai massa yang menurutnya sesuai dengan instruksi pemerintah Kota Bekasi agar mengurangi aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Kegiatan tersebut menelusuri wilayah yang umum dikerumuni warga atau masyarakat untuk bermalam seperti kafe, taman, dan tempat hiburan. Malam hari ini kami melaksanakan himbauan kepada masyarakat Kota Bekasi yang ternyata masih ramai melakukan aktivitas di luar rumah, baik itu nongkrong-nongkrong maupun kongko-kongko di tempat umum. Oleh karena itu, kami melaksanakan himbauan kepada mereka agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah ataupun aktivitas di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah untuk mencegah merebaknya atau bertambahnya kemungkinan masyarakat yang terkena dampak dari virus corona. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi sebaiknya ikuti perintah maupun program dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan aktivitas cukup di rumah saja. Tidak perlu melakukan aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Kongko-kongko sampai dengan malam hari, kemudian di tempat umum juga bergerombol, itu dirasa tidak penting. Justru malah bisa menambah maraknya ataupun bertambahnya masyarakat yang akan terkena dampak dari virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.